Johor Darul Takzim merakamkan mata pertama pada kempen Asia musim ini apabila mengikat jago China Shanghai Port. Kedua-dua pasukan membariskan kesebelasan terbaik dalam misi merakamkan tiga mata pertama pada aksi pembukaan. Peluang awal terbaik Iskandar Putri hadir menerusi percubaan Oscar Aribas pada minit ke-22 namun sepakannya melambung ke atas gawang. Beraksi di hadapan ribuan penyokong tuan rumah JDT bertahan dengan cukup baik terutamanya pada babak pertama hingga membuatkan jentera serangan Shanghai Port buntu dan kehilangan idea untuk merobek gawang skuad Harimau Selatan. Selepas percubaan hasil gerakan cantik pada minit ke-4 oleh Matias Vargas, skuad kendalian Kevin Muscat itu tidak mampu untuk menjelmakan serangan tepat ke arah pintu gol JDT. Usaha tidak mengenal erti penat itu akhirnya ditamatkan apabila pemain sayap Malaysia Arif Aiman melepaskan rembatan kencang untuk menewaskan penjaga gol Shanghai Port Yan Junling pada minit ke-43. Aksi babak pertama tamat dengan keputusan 1-0. Bersambung babak kedua tuan rumah cepat menyamakan kedudukan menerusi penyerang berbisa Gustavo selepas kesilapan penjaga gol baru JDT Andoni Zubiauri. Kegembiraan Shanghai tidak bertahan lama apabila bisa pemain paling bernilai Malaysia itu meledak jaringan kedua pada minit 56 hasil dari kejatuhan pertahanan Shanghai. Situasi kelam kabut dalam kotak penalti disebabkan kesilapan Feroz dimanfaatkan Shanghai Port yang menjaringkan gol penyamaan menerusi ledakan William Pope. Tambahan masa 7 minit tidak mengubah keputusan perlawanan yang kekal hingga whistle penamat dibunyikan. JDT akan melayan kunjungan satu lagi kelab China Shanghai Shenhua bagi aksi kedua ACL Elite pada 1 Oktober 2024 di Stadium Sultan Ibrahim. Semoga stadium dipenuhi lebih 40,000 bangsa Johor. Pemain kelab China iaitu Shanghai Port bertindak ganas apabila menyikung muka pemain JDT Arif Aiman Hanapi. Kelincahan pemain bertubuh kecil cuba melepaskan diri daripada kawalan pemain lawan namun disiku hingga rebah. Arif bernasib baik apabila tidak ditimpa sebarang kecederaan dan meneruskan permainan seperti biasa untuk membantu JDT. Bintang muda Johor Darul Takzim, JDT, Arif Aiman Hanapi berada dalam kelas tersendiri apabila berjaya menjaringkan gol di bumi Shanghai. Arif Aiman menjadi watak penting buat JDT apabila menjaringkan dua gol buat Kim Harimau Selatan. Nama Arif Aiman kembali menggegar di Shanghai apabila beliau sekali lagi mencatat nama sebagai penjaring. Arif memanfaatkan hantaran jauh daripada pemain import JDT Jorge Obregon untuk gol kedua pasukan. Perlawanan malam ini buktikan Arif perlu ke liga luar.